Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar menyatakan hobi dengan menggunakan kata suka. Suka, bahasa Inggrisnya like. Saya suka membaca dan menulis. Kalimat ini kita ubah ke dalam bahasa Inggris, atau kalimat ini kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Saya, bahasa Inggrisnya I, suka, bahasa Inggrisnya like, membaca, bahasa Inggrisnya read. Kalau ada kata like, kata kerja sesudah like, tambahkan ing. Di sini kata kerja sesudah like, yaitu read. Read artinya membaca. Pada kata read, kita tambahkan ing. Menjadi reading. Dan bahasa Inggrisnya and, menulis bahasa Inggrisnya write. Kata kerja yang berakhiran dengan huruf E kita hapus, tambahkan ing. Menjadi writing. Saya suka membaca dan menulis. Bahasa Inggrisnya, I like reading and writing. Sekarang kita coba ubah kalimat ini ke dalam bahasa Inggris. Saya suka bermain bulu tangkis. Kalimat ini kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Saya, bahasa Inggrisnya I, suka, bahasa Inggrisnya like, bermain, bahasa Inggrisnya play. Jangan lupa, kalau ada kata like, kata kerja sesudah like, tambahkan ing. Di sini, kata kerja sesudah like, yaitu play, ditambahkan ing. Sesudah play, menjadi playing. Bulu tangkis. Badminton. Saya suka bermain bulu tangkis. Bahasa Inggrisnya, I like playing badminton. Sekarang kalian coba ubah kalimat ini ke dalam bahasa Inggris. Saya suka menggambar. Kalimat ini kalian coba ubah ke dalam bahasa Inggris, atau kalimat ini kalian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Saya suka menggambar. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Jangan lupa, kata kerja sesudah like, tambahkan ing. Seperti contohnya di sini, read menjadi reading karena ada kata like. Play menjadi playing karena ada kata like.
Jadi kata kerja sesudah like tambahkan ing. Membaca bahasa Inggrisnya read, karena ada kata like tambahkan ing menjadi reading. Bermain bahasa Inggrisnya play, karena ada kata like, kata kerja sesudah like tambahkan ing. Play menjadi playing.